Halo sahabat Seribut Village. Nah, ini adalah salah satu menu yang sangat favorit, yang sangat dicari-cari orang itu buat di bulan-bulan puasa. Nah, ini untuk berbuka puasa nih cocok banget, yaitu kolak panci Ibu Wati. Ada kolak pisang, ada kolak biji salak, ada pacar Cina, ada lopis, lopisnya pakai Z. Nah, ini bisa terima pesanan. Ini catat ya guys nomor teleponnya. Ini ada 100% halal. Tanya-tanya sedikit. Sore, Bu. Dengan ibu siapa nih? Ibu Wati. Ibu Wati. Ibu Wati kalau ini kan berjualan selama sebulan di sini kan? Iya. Kalau enggak di sini di mana, Bu Wati? Oh, kita suka jualan beda. Oh, di mana tuh, Bu? Di kebun sayur. Kebun sayur di mana tuh, Bu? Di kebun sayur situ masih tahu Pak. Oh. Tapi ini jualannya beda, Pak. Beda apa tuh, Bu? Iya, kayak kue lupis tapi tetap. Oh. Cenil. Oh, cenil. Oh, tapi kalau kolak-kolak ini hanya khusus iya, di Ramadan aja. Di bulan-bulan puasa ya. Ini guys ada lupisnya nih, kita lihat. Nih guys, yang unik ini biji salak. Biji salak ini kenapa namanya biji salak? Padahal dia kalau digigit lunak ya, Bu, empuk. Ya. Nih guys, Ibu Wati. Eh, kolak panci Ibu Wati tuh. Unik namanya. Ini lopis. Lopisnya ada yang bulat, ada yang segitiga. Bedanya apa, Bu? Bedanya suka hati, Pak. Ada yang suka segitiga, ada yang oh, ada yang suka segitiga masuk ke. Oh, guys, ini oh satunya 3.000. Ini salah satu yang ikut di yang segitiga dua. Di bazar ya, bilangnya apa ini ya? Pasar. Pasar malam ya, selama bulan puasa ya. Ini gitu. Tuh. Jadi ini 6x6 12. Ya. Bu, nanti aku bungkus biji salaknya ya, Bu ya. Boleh, Pak. Berapa? Jadi ini kan 8 sama. Nah, ibunya 8, lagi ngelayanin 16. Dulu. 16 sama. Jadi ini 12. Panci. Yang ini kalau nggak salah mungkin 16. Ini kayaknya sini kolak pisang. Ini kolak pisang ini 12, biji salak. 28 ya? Ya enggak. Ini 3, Bu. Sama nanti saya juga bungkus lopisnya juga, Bu. Jadi ini jangan lupa lokasinya ini selain Ibu Wati juga ada jualan-jualan yang menu-menu lainnya. Adanya di komplek Hankam, Sleepy. Ini satu ya, kolak pisang. Wah, ini kolak pisang ini kita lihat. Saya pegangin ya, Bu, biar bisa kelihatan. Ya. Pisangnya pisang apa ini, Bu? Pisang kepok. Pisang kepok? Harganya berapa, Bu, kalau kolak? Harganya satu porsinya 8.000. Satu porsinya 8.000. Guys, jadi kalau mau beli dia dari sini. Tutup ya, Bu. Nah, saya bantuin, Bu. Nah, dibungkus. Nah, ini pelanggannya banyak. Lapisnya berapa? Saya lapisnya 5. Kolak ininya biji salaknya 1, pisangnya 1, Bu. Oke, ini yang bulat apa yang segitiga? Ya, Ibu pilihin buat saya deh, yang bulat boleh, yang segitiga boleh. Berarti ya. Saya campur nih. Boleh lah, Bu. Gede-gede, ya, ini anaknya, Ibu? Iya. Bantuin ya. Lagi libur sih ya. Iya. Coba ya. Nanti dipisahkan, Bu, gulanya ya. Bisa. Lopis makanan khas Betawi. Oh, gulanya dipisah udah dibulet-buletin ya, Bu. Ya. Tuh, ini kolak biji salak. Kenapa biji salak dinamakan biji salak? Nah, kalau ada yang tahu boleh kasih tahu di komen. Apa yang namanya biji salak kan keras ya, Bu. Iya, di bulan Ramadan empuk ya, Pak. Biji salak 1 ya? Ya, biji salak 1, kolak pisangnya 1. Coba kasih lihat, Bu, biji salaknya, Bu. Ini boleh di Boleh. Kasih lihat dikit, Bu. Ya, siap. Mana, Bu? Ush, ya. Terbuatnya dari apa, Bu? Terbuatnya dari ubi. Ubi. Sagu. Udah. Ada kolang kaling itu, Bu? Iya. Oh, pakai kolang kaling, guys, tuh. Iya. Segitu 8.000 ya, Bu? Iya. Nah, itu satu. Lepas, tinggal praktis makan. Mantap. Nanti itu satu sama kolak pisang 1 ya, Bu. Oke. Nih, guys, dibungkus.
kolak pisang. Pisangnya mau pisangnya satu juga, Bu. Pacar Cina enggak? Emang ada pacar Cina gimana, Bu? Ada di belakangnya. Oh, boleh campur enak ya, Bu? Yang enak aja sih kalau udah dicampur. Oh, boleh, Bu, kalau dicampur. Oh, ternyata kodok. Ada kodok sih, Bu, biar. Oh, ada pacar Cina juga. Boleh, Bu, campur, Bu, biar. Op, dah. Cari apa, Bu? Biar berwarna. Oh, biar berwarna. Tadi pisangnya apa, Bu? Pisang kepok ya? Kepok, ya. Coba kasih lihat, Bu. Oh, pacar Cina, guys. Jadi kalau pacar Cina ya dong berapa, Bu? 7.000 boleh. 7.000. Oh, oke. Okay. Jadi bisa campur-campur ya, Bu. Iya. Kalau kan sesuka hati, ya. Biji salak juga bisa campur pisang. Bisa. Oh, bisa. Kadang-kadang hanya biji salaknya aja, kadang-kadang campur ya. Pisang di bolong-baling aja. Oke, okay, oke. Okay. Ya, ini lagi dibungkus. Jadi kalau mau cari ini adanya di Komplek Hankam ya. Selama bulan puasa aja ya, Bu. Nah, jualannya ada kue lopis, ada biji salak, namanya enggak, udah itu aja, Bu. Jadi ada kuali panci Ibu Wati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa.